Tasa referendum 30 de agosto tina reunruar nulo resa in tolu atu relembra hikas akontesemento nebe li ona iha tempu pasado. Atu relembra hikas fale akontesemento sera nebe li ona iha tempu pasado durante tina ronulo resa in hat nyalaran. Comunidade Suku Motael organiza evento desportiva de honaran tasa referendum tolu nulo fulang agosto. Durante a competición desportiva de no Lau, participa com a equipa Mutu Hat Nulo. No ikus equipa Hat não consegue a fase final. A equipa Carlele FC ocupa o primeiro lugar. Don Kerr, ocupa o segundo lugar. King Akariru Hun ocupa o terceiro lugar. No quarto lugar ocupa o Silahane Oriental. Autorde local Suku Mota Hang ta sta referent done to relembra filafale aconteamentu Sirebe ma Leonona i a ténmpu pasdu. Al de preparamos jogador Sirroussi iida detina Sans enhito Bakcra o de prepara Bahi a foto. Hanya aku turun harus nanti konten tetep tetep. Ita adalah hal event itu dana. Tamu usi event itu dana. Ita ada kata iya nih tema ada kata event referendum kap. Oh iya ita tuh lem revela 24 anus. Iya kau tuh bahwa ini kita ini nang amang. Ida di DJ seti anus balete hoto tu ba vota oisa at husi sirne vota samak oisa ita determina ita na sang hori bele ukun rasi ka objective uci ita halo referendum ka ita na ami voti liu ba iha sub dije set tung mai karek oisa ita to buka ita talent oisa sira tamba ita hara iha hoti sito sang real ne be ka ita sura ra ka wa je ke iha bairu barak ema hoto tu halai liu ba iha konflik onsa husi event itu yeah. u di jano u di nane per atau loke fahano yang baik tanya alih pun saya kata husi desporto, tuh nih kita hamenus hamenus susu kompli itu onsa usi, yeah. usi partai danemos, mus kita tuh promo bela yeah. nafatin kita lili ya partai futsal husi uh, event itu tasa referendum kan no. iya porenta klubus ne bemak partisipa usi ia event idane. dana iya planu yeah. bamos Iya, eventu dan emos, ami hetan sponsor tunggal usi partai usi aqua. ইয়াত প্লান আমি চেহালত এভেণ্টটো নে ডালি তাম মাই বে আমি আলিঙি মাইকাৰ আমি চেহালে বাৰ নে বাই দে আগৰ ৰাইচালৈ আমি ক্ৰিয়াফালে কমি চাওঁ দা পাৰতে আকৌ Ia seluk patrocinador principal kompanya Aquadano considera evento importante tebes ba joven sirane hitu atu bele sirane potensialidade desportivo. oh ya. Jadi gini, eh, pertandingan ini adalah sebetulnya event yang sangat penting ya, khususnya untuk anak-anak muda Timor Leste ya yang umur 17 tahun. Yang saya lihat sebetulnya potensinya sangat besar. Ya ini sebagai ajang awal daripada pembibitan ya. Jadi bibit pemain-pemain yang untuk nasional maupun internasional mulai harus dari sini. Jadi pemerintah terutama uh, pem, apa uh, menteri pemuda dan olahraga ya khususnya kemudian FFTL harus bisa melihat potensi anak-anak muda Timor Leste. Yang kedua adalah saya salut sama pemain karena pemain ternyata walaupun masih muda sportif ya. Jadi mereka nggak ada yang namanya keributan atau apa tidak. Jadi saya salut sekali. Ya sukses untuk uh, para pemain, sukses juga untuk anak-anak muda Timor Leste, ya karena ada suatu uh, kegiatan yang sangat positif yaitu futsal. Persiapannya uh, dua minggu persiapan untuk pendaftaran, kemudian event ini satu bulan. Ya saya kira satu bulan saya kawal dari awal sampai terakhir sukses. Sukses. Dan mudah-mudahan ini akan dilanjutkan oleh prinsipal-prinsipal lain, ya brand-brand lain untuk bisa melakukan kegiatan yang sama. Supaya apa? Supaya anak muda di sini itu tetap positif. Jogo kompetisi ne halau durante pulang ida ho palu, hahu abertura iha lorong tolu pulang setembro, termina iha lorong tolu pulang ne, no hetang apoyu husi patrocinador prinsipal kompania Aquadano. David Gonçalves Zemen.